Hello, assalamualaikum semua. Bertemu kembali di Rosni Bahari Channel. Hari ini resipi kuih raya lagi Resipi kuih bangkit Tapi kita tak gunakan butter, kita tak gunakan minyak. Tapi biskut cantik rangup dan cair di mulut Yang ni kita dah makan tadi Dalam dia betul-betul rangup. Okey, so mari kita lihat barang-barang dan cara membuatnya. Okey, bahan-bahannya adalah tepung sagu atau tepung ubi, gula aisin, 1 kuning telur dan 100 ml santan pekat. Tak perlu habiskan Itu je. Okey, di atas api yang perlahan, sangai tepung ubi ataupun tepung sagu. Sangai selama lebih kurang 5 minit Kacau je sehingga kita nampak dia macam berdebu Nampak dah ringan Okey, setelah 5 minit kita tengok dia dah nampak kering dan berdebu Kemudian keluarkan daun pandan ni, keluarkan, sejukkan dulu Okay, cara dia, masukkan semua tepung tadi yang kita dah sangai itu, masukkan semua dalam satu mangkuk besar Okay, dah habis semua masuk dia masukkan gula aisin ni, takis Okay, dah habis kemudian gaul sekejap dengan spatula supaya gula tu nak serata masukkan secubit garam kemudian masukkan kuning telur dan ni kita mula gunakan tangan masukkan santan sedikit-sedikit santan tak perlu habis Kalau dah lembut, tak perlu habis Masuk sedikit-sedikit dan gaul sehingga kita dapat adunan seperti ini Dia keras sikit Dia tak lembik Dan santan tadi masih ada lagi So, lepas kita adun tadi, kita kena uli lama sangat Sampai dia betul-betul betul-betul ni lah bercampur gaul macam tu sekarang kita boleh ni kita rollkan saya guna acuan ni tekap aja macam tu bismillah kita masuklah dalam loyang ni Sekarang kuih bangkit kita siap dicetak Ready untuk masuk oven Suhu oven adalah 150 lebih kurang 30 minit Tengok saya masih gunakan baking paper yang saya sudah gunakan Sebenarnya baking paper ni boleh gunakan 2-3 kali so ready untuk masuk oven kuih bangkit kita dah masak dah sejuk kita nak angkat Tengok cantik kat belakang dia Susun dalam piring kuih bangkit kita dah siap hidang Cantik dia tak melepeh Kita tak gunakan butter ataupun minyak dan sangat cantik Terasa? Dalamnya Bila makan cair di mulut Okey
Okey, so terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba ya. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Okay, bye.